Halo sahabat-sahabat dimanapun berada, semoga kalian di sana diberikan satu kesehatan terutama sahabat-sahabatku, yang mana juga kalian dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari seperti biasa. Saya di sini ingin menyapa kembali kepada kalian untuk mereview dan mengerjakan satu pesanan-pesanan baju dari pelanggan-pelanggan kita ya sahabat ya, yang mana dengan menggunakan alat mesin seadanya, yang pasti itu menyalurkan satu hobi saya dapat memberikan satu indra mata kepada pelanggan-pelanggan setia saya terutama di Kuan Riau ini sahabat-sahabat. Oh ya sahabat-sahabat, seperti apa lanjutan tutorial saya ini, jangan kemana-mana ya sahabat. Di sini juga saya memberikan satu motivasi kepada kalian semua, yang mana saya menggunakan mesin ini adalah mesin arah kadarnya seperti ini nampaknya sahabat ya. Ini dia mesinnya maklum sahabat ya, yang mana saya tidak mempunyai mesin yang canggih, saya bisa memberikan satu inspirasi kepada sahabat-sahabat tanah air bahwa saja mesin buruk ini bisa kita fungsikan kembali untuk memberikan nilai seni permata seperti batu-batu permata yang ada di Kuan Riau ini. Oh ya sahabat, seperti ini tempan-tempan batunya ya, yang mana batu ini kita akan kelola dan bahannya seperti ini sahabat ya. Ini dia fosil kayu kelor, yang ini sahabat ya, ini fosil kayu kelor, dan ini dia batu solar, ini sahabat batu solar, dan ini dia batu yang kita temukan cukup ungu ya, yang di apanya masih ada sedikit ya batu kalimayanya, tapi batu kalimayanya enggak semuanya ya sahabat ya. Ya seperti semacam jenis apa ya sahabat ya, atau kalau di sini bahasa kerennya adalah ungu atau ungu, tapi dia warnanya ungu. Oke, tapi setelah dia dipotong-potong sahabat ya, jadi ungu seperti ini ya sahabat. Jadi rasa penasaran kalian menonton video saya sebelumnya terjawab seperti ini dan seperti apa nanti jadinya, kita ikutin aja sahabat ya. Nah ini dia sahabat ya, dan juga di sini saya ada pesanan lagi sahabat-sahabat ini ya, ini adalah batu dari Danau Toba, yang mana batu ini ada pesanan lagi mau dibentuk dia dua batu cincin yang besar, tapi dia meminta dia dua kapsul yang satu solarnya yang sebenarnya sahabat. Ini dia penampakan ya, ikutin terus sahabat-sahabat ya, bagaimana channel Angelo Games untuk 72 berkarya, dan jangan lupa sahabat-sahabat ya, tonton terus video saya itu sampai habis supaya saya lebih semangat lagi. Kalian tekan subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share jika kalian semua senang dengan konten video saya ini sahabat. Dalam satu motivasi yang saya berikan kepada kalian semua, semoga video ini sangat bermanfaat kepada kalian, terutama pecinta batu akik dan juga pertama kepada pecinta seni permata yang ada di kepulauan Indonesia dan juga mancanegara. Jangan kemana-mana sahabatku, dan nanti para sahabat-sahabat semua yang ada di Indonesia ataupun mancanegara, jangan pernah ragu sahabat-sahabatku, mesin pompa air ini bisa berfungsi walaupun jelek ya, yang penting kita coba aja sahabatku. Aduh sahabatku, kita coba ya sahabat ya, walaupun terkadang kita membuat tempat yang gampang aku bisa bayangkan sahabat ya, kita masuk ke sahabat-sahabat, dan ini saya tempah sahabat ya di rumput supaya bisa memasukkan para sahabat-sahabat semua
yang membuat ini. Belajar membuat buat sedikit nanti ya biar agar dapat ya mudah-mudahan hasilnya tidak kalah dengan hasil mesin yang saya kerjakan. Ya sahabat-sahabat semua harus yakin, bagaimanapun caranya kita walaupun di hutan ini sahabat ya dapat memfungsikan semua batu-batu yang ada di yang ini menjadi berfungsi. Sahabat ya jangan sampai dikoyak dan kokok supaya tidak kembali sahabatnya. Maklumlah sahabat, saya bisa buat ini. Ya alhamdulillah kan ya. Kondisi ada mungkin kongkongan. Dan hasilnya bagus dan bisa jadi tempat permata yang indah. Mungkin terus sahabatku, jangan kemana-mana. Seperti apa jadinya batu ini? Ikutin terus sahabat ya. Walaupun kita menggunakan mesin seadanya, tapi saya yakin dan optimis kita bisa melakukan hobi kita dan menjadikan batu-batu ini menjadi satu batu permata yang indah. Sama-sama. Dan saya minta maaf kepada kalian semua jika konten saya ini tidak berbobot atau tidak apa-apa, tapi sahabatnya karena saya tidak mampu, tidak mempunyai mesin secanggih pembuatan batu. Kemudian kalau ada rezeki saya berkumpul, saya bisa beli mesin yang canggih lagi seperti macam mesin mau pembuatan batu diamondnya sahabatnya. Jika saya rencanakan tapi untuk saat ini saya belum mampu untuk membeli mesin itu. Maklum sahabat-sahabatku ya, saya tetap semangat walaupun saya belum berpenghasilan di YouTube ini, saya tetap semangat. Begitu juga sahabat-sahabat saya yang pemula khususnya, tetap semangat kalian sahabat-sahabatku. Pasti satu hari, satu masa, satu akan yang kita tidak bisa merasakan itu, channel kita pasti akan terkenal dan mungkin pihak YouTube juga bisa mempromosikan algoritma kita secepat kilat. Yang penting kita harus bersabar, harus yakin, real buat konten, jangan apa-apa sahabat ya. Yang penting buatlah konten kalian yang real dan buatlah konten kalian itu bagaimana menciptakan para hiburan-hiburan kalian itu supaya bisa para pemirsa seluruh tanah air dan negara dapat terus berhubung dengan channel kita. Maklum sahabat ya, channel saya ini channel pengguna. Saya belum berani mengatakan saya ini sukses belum sahabat ya. Saya masih pemula sekali, saya masih banyak belajar kepada kalian semua sahabat. Yang pasti saya di sini hanya bisa memberikan satu motivasi kepada kalian semua. Tetap semangat menjadi seorang YouTuber sejati. Ingat, dan jangan kemana-mana sahabat, ikuti terus tutorial saya dengan menggunakan mesin odong-odong mesin tua perosokan ini untuk menyalurkan menjadikan satu tutorial pembuatan batu. Sahabat kita ada bahan seperti ada tiga ada lima ya sahabat, yang akan kita proses. Sahabat cuacanya sangat ekstrim panas pada kita coba lakukan yang terbaik. Yang ketiga kita gunakan biji sahabat, mudah-mudahan sukses ya sahabat ya. Maklum dengan mesin seperti ini saya berusaha untuk yang terbaik, menyajikan yang terbaik, semoga hasilnya bagus ya sahabatku. Ikutin terus sahabat, jangan kemana-mana. Seperti apa, ikutin langsung. Oke, kita coba sahabat ya, menyalakan mesinnya. Oke sahabatku, sekarang kita coba. Ini batu fosil kelor ya sahabat ya. We'll be right back.
Sahabat-sahabat itu, yang mana dari mesin odong-odong kita sudah menciptakan batu super ya. Ini dia sahabat, ini batu khas Riau. Alhamdulillah ini dia sahabat ya. Dan kebetulan pelanggan setia kita ini yang mana sudah pesan A4 ya langsung ini sahabat-sahabat. Dengan menggunakan mesin ini kita bisa mampu ya bersaing sahabat. Alhamdulillah ini, yang ini badar perak, yang ini dia batu fosil kelor yang hitam dua, nah, yang ini dia batu apa ya jasper muda, bisa bantu. Tapi alhamdulillah kita sudah membuat satu karya. Alhamdulillah sahabat ya, tinggal pilih mana sahabat. Ini lagi ada borongan lagi nih sahabat ya, borongan 10 biji lagi nih sahabat, yang ini. Nah ini belum siap, ini model bagong yang mulia apa kan sahabat ya. Oke sahabatku, untuk itu saya sudahi sahabat ya hasil dari tutorial kita membuat batu cincin dari beragam jenis batu indah khas Riau. Itu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.